Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Puji Tuhan, kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, semua karena kasih setia Tuhan berlaku dalam setiap kehidupan adik-adik, ya. Kembali di hari ini hari apa adik-adik? Ada yang tahu hari ini hari apa? Ayo. Iya, hari ini adalah hari Minggu. Hari kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya di hari ini adik-adik semua, biarlah tetap kerinduan adik-adik walaupun kita tidak bisa bertemu satu sama lain, tetapi hati adik-adik tetap limpah dalam syukur karena Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Oke? Nah, kembali dengan bersama dengan Kakak Riyad yang akan menemani adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai ibadah pada saat hari ini, Kakak undang semua adik-adik untuk berdoa untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini Tuhan. Hari ini Bapa kami mengucap syukur Bapa kalau sepanjang minggu Engkau telah memberkati kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan biarlah Bapa di hari ini Bapa kami khususkan hari ini untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Biar kiranya Bapak Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, dan biar kiranya Bapak senat setiap puji-pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa dan seruan kami pada saat hari ini yang kami buat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mari adik-adik, Kakak undang semuanya kita menyanyi Yesus Pokok, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi setiap orang sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita nyanyikan Yesus Pokok. Yesus, pokok dan kita lancarannya, segala
adik-adik semua sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketahuilah adik-adik, kalau kita senantiasa dikasih oleh Tuhan, apapun latar belakang kita, mau kita dari orang Papua, mau kita dari orang Medan, mau kita dari orang Manado, mau kita dari orang Jawa, dari segala suku, dari segala bangsa, apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, Tuhan Yesus sayang menyertai kita semua. Oke? Tetap semangat adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan bawa adik-adik ke dalam penyembahan. Biarlah kerinduan daripada kita semua adik-adik, satu hal yang menjadi kerinduan kita semua, biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik bingung karena begitu banyak hal yang tidak adik-adik mengerti. Tapi ketahuilah adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Kasih dan kemurahan Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, katakan lebih sungguh, selalu berada di dekat. Dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu.
adik-adik. Kita mau senantiasa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Bapa kami yang berada di luar surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengerti Bapa, kalau Engkau begitu mengasihi kami dalam segala hal kondisi kami Bapa. Kami terkadang lupa terhadap Engkau, tapi ajar kami Tuhan hari-hari ini. Kami tidak melupakan Engkau, karena kami tahu Bapa, Engkau merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kami. Ajar kepada setiap kami Bapa, kami mau mengasihi diri kami. Kami mau mengasihi orang lain sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebab Engkau mengajarkan kepada kami kasih terlebih dahulu dalam hidup kami. Biarlah kami meresponi kasih itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti Bapa, kalau kami Tuhan akan selalu mengasihi orang lain karena Engkau mengasihi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman, biarlah kami berdoa kepada-Nya Tuhan Bapa, untuk kami Tuhan Bapa bisa mendengar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi permohonan dan doa kami pada saat hari ini, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, wah, ada adik Jenny nelpon. Aku angkat dulu ah. Halo adik Jenny, apa kabarmu hari ini? Halo Kak Hergi, hari ini aku sedih. Wah, kok sedih? Kenapa sedih? Iya, teman-temanku meninggalkan aku. Kenapa mereka meninggalkan adik Jenny? Ceritanya, tadi kami lagi kerjakan tugas daring bersama. Aku banyak gak tahu mengerjakannya. Terus? Aku minta tolong sama teman-teman aku. Tapi mereka gak mau bantu aku karena aku gak kasih mereka coklat. Dan mereka semua bilang kalau mereka sudah tidak mau berteman lagi sama aku. Oh gitu. Oke deh, nanti Kak Hergi bantu Dejeni mengerjakannya ya. Tapi kita video call aja. Tapi nanti setelah Kak Hergi pulang dari kantor, gimana? Boleh deh. Oke, kalau gitu nanti Kak Hergi bantu ya. Tenang, Tuhan Yesus tetap mengasihi Ade Jenny meskipun teman-teman Ade Jenny sudah ninggalkan Ade Jenny semua. Oke? Oke, Kak Hergi, terima kasih. Dah, sampai ketemu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Wah, udah ada Ade Eagle Nest ternyata. Hari ini kita ketemu lagi secara online tentunya di YouTube kesayangan kita bersama. Nah, hari ini Kak Hergi mau menyampaikan cerita. Yuk kita langsung baca aja ceritanya supaya cepat. Kita baca di Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai 39. Kak Hergi ulang lagi ya. Firman Tuhannya ada di Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai 39. Kak Hergi akan bacakan buat adik-adik semua. Oke, judulnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?"
7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dalam kisah ini, itu mengingatkan kita betapa Yesus itu mengasihi kita tanpa syarat loh, adik-adik. Kalau tadi Kak Hergi telepon sama adik Jenny, adik rohaninya Kak Hergi, itu dikatakan bahwa teman-temannya adik Jenny gak mau temenan sama adik Jenny kalau adik Jenny gak ngasih coklat. Tapi Tuhan Yesus beda loh, adik-adik. Di sini di ayat yang kedua, 32, Tuhan Yesus katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kalau namanya tergerak oleh belas kasihan, berarti bukan karena murid-murid itu sudah, orang-orang yang mengikuti Yesus itu sudah memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus, tetapi memang murni karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita? Buktinya, Tuhan Yesus itu rela membiarkan dirinya mati di kayu salib gitu. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, bahwa Dia itu begitu mengasihi kita, Dia begitu mementingkan kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus ingin kita selamat, adik-adik. Nah, kasih yang Tuhan Yesus tawarkan itu juga terbukti dari ketika Yesus memberi makan 4.000 orang ini. 4.000 orang itu jumlahnya banyak sekali, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau memberi mereka makan semuanya dengan mengadakan satu mukjizat. Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita itu Allah yang memberikan kasih tapi tanpa meminta imbalan. Nah, adik-adik udah pernah belum melakukan itu? Kalau biasanya orang-orang dunia itu berkata seperti ini, adik-adik. Aku akan mengasihimu jika kamu baik sama aku. Kalau kamu ngasih aku juga ngasih dong sama kamu. Kalau kamu bantuin aku juga akan bantuin kamu. Tapi berbeda, kalau kasih yang ditawarkan Yesus itu adalah kasih yang benar-benar tidak mengharapkan balasan. Wah, keren ya adik-adik, bahwa kasih itu tidak menuntut balasan. Nah, satu hal yang perlu ditanamkan bahwa kita, Kak Hergi dan adik-adik semua yang ada di rumah, itu tetap berharga dan bernilai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi Kak Hergi, Tuhan Yesus yang sama juga begitu mengasihi adik-adik semua. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak kasihi gitu. Nah, jadi harga diri kita ketika orang lain, misalnya teman kita ngejek kita, misalnya teman-teman kita meninggalkan kita, kita tetap bernilai loh. Nilainya nggak cuma 100.000, nggak cuma 50.000, nggak cuma 1.000.000, nggak 1 miliar, tapi lebih dari itu. Karena nilai kita sama dengan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Wah, keren ya, sampai Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Wah, kita begitu berharga dan bernilai, adik-adik. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berharga. Mungkin ada yang berbeda. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan kita begitu berharga dan bernilai karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat, ini gambar apa ya kira-kira? Iya, betul, gambar hati. Ya, kalau kita mengasihi orang lain, biasanya kita bilangnya pakai simbol love atau pakai simbol kasih. Nih, lihat ya. Nah, kita begitu berharga di mata Tuhan, kita begitu dikasihi Tuhan, kita begitu bernilai karena kasih yang Tuhan Yesus kasih sama kita. Nah, adik-adik,
jangan ada lagi yang minder, jangan ada lagi yang merasa bahwa dirinya tidak spesial, jangan ada lagi yang merasa bahwa dikucilkan hanya karena orang-orang di sekeliling kita. Tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yuk kita baca ayat sama-sama dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat 4. Yo, udah dapat belum? Yesaya 43 ayat yang keempat. Nah, Kak Hergi bacakan ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ingat, aku berharga dan bernilai karena Tuhan Yesus mengasihiku. Adik-adik berharga dan bernilai karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Yuk, sebut nama kita ya. Jadi ganti, kalau misalnya namanya Jenny, berarti ganti Jenny berharga dan bernilai karena Yesus mengasihiku. Kalau Kak Hergi, berarti Kak Hergi berharga dan bernilai karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Hergi. Sama-sama ya, kita omong, kita ucapkan 1, 2, 3. Kak Hergi berharga dan bernilai karena Yesus mengasihi Kak Hergi. Oke, sampai jumpa lagi. Dah, jangan lupa penugasannya ya. Penugasannya buat bingkai foto, lalu tulis aku berharga dan bernilai karena Yesus mengasihiku. Oke, dah. Tuhan Yesus memberkati.